Mariana, bagaimana? Kalau kamu belum siap, nanti ajarin. Aku dampingin kamu. Aku nggak sanggup deh, mami sendirian. Gak bisa. Temenin kamu. Bu, Dinda nggak ada di kamarnya. Maksud kamu? Terus kemana Dinda? Yun, Seo, lo di sini. Ya gue khawatir banget sama Bu Arin. Apa nggak kita kasih tahu Pak Kusuma aja? Ini kecelakaannya serius loh. Jangan dulu Sil, kayaknya Arena punya alasan kenapa dia nggak ngasih tahu Om Kusuma. Gue aja nggak tahu apa kecelakaan yang menimpa Tante Devi, Sil. Soalnya tadi Arena kedengarannya shock banget. Bagaimana Bu Arena? Kalau sudah siap, akan saya buka kantong jenazahnya. Kalau kamu belum siap, kita tunggu aja nih. Aku temenin kamu. Siap. Baik, Bu. Dan Mami rasa sudah saatnya Mami menurunkan kalung ini ke kamu. Dan hari ini adalah hari yang tepat untuk Mami memberikannya kepada kamu. Thank you.
Sil bawa minyak angin gak? Oh, gak ada, adanya air putih. Rin? Nih, Rin. Ibu, minum dulu. Enggak, mami saya mana? Minum dulu ya. Bu. Biar tenang. Mau ke mami dulu. Rin. Mau cari mami dulu. Rin. Maminya mana? Mami yang mana? Duduk dulu. Ibu duduk dulu. Biar tenang ya. Mami aku tadi bawa kemana? Mami aku baik-baik aja kan? Mami aku baik-baik aja kan? Jawab dulu dong, baik-baik aja kan? Jawab enggak? Kamu yang kuat ya. Hah? Yang kuat ya. Maksudnya? Kamu harus kuat, Rin. Ya? Tadi info dari petugasnya katanya jenazahnya Tante Devi udah dibawa ke Jakarta pakai ambulans. Dan Tommy ikut di sana. Sama Ariana di rumah, kemana mereka? Bukannya tadi Bapak, Ibu sama Non Arin makan ya ke Bogor? Tadi kata Pedro, mereka udah selesai makan ya. Terus ya udah, katanya Papi nggak usah kesana, suruh pulang aja langsung ke rumah. Ini ada apa ya? Pasti sesuatu terjadi. Aku harus menghubungi Devi kalau nggak Arin. Oh, saya pamit ke belakang, Pak. Iya. Kok perasaan aku nggak enak? Sebaiknya aku telepon aku semuanya sekarang. Coba lo aja yang ngomong, Mas. Tolong, Pak. Lo harus kuat. Halo, ini suara Saka? Saka, kok kamu yang angkat teleponnya, Ari? Pak Kusuma, lebih baik sekarang kita ketemu di rumah sakit ya, Pak ya. Nanti tempatnya bisa saya share lo ke Pak Kusuma. Nanti dulu, rumah sakit? Ada apa ini, Saka? Saka, bilang sama saya, apa yang terjadi, Saka?